warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube keluarga Mas Goblom. Halo pemirsa, iki mang yo gak sengaja ndelala iki Om Kosim bacaan beton atau tirot pemirsa. Iki Mbak Eka untuk pas Mbak Kamang metu bejan metu Mbak Jojo ndelala di celok dek diendang ke adik Om Kosim. Tara. Ini pemirsa, Mbak Eka tak cerita sedih loh. Mbak Eka ini senengin nengkapuan itu wangi serba simpel. Oga terlalu kolot banget ngono loh pemirsa. Bancaan segala hal itu digawe simpel, digawe modern. Sepenting ini niatnya kita ini bersyukur lah. Kita syukuran lah. Kok ini ki bancaan tilon digawe simpel bakso, lontong, kerupuk. Mbak Eka setuju ngono pemirsa. Nek bancaan di bulan suro iki sepenting disarati cedak-cedake dulur-dulure gak harus semua. Kan yo maknane iki memang jenenge bancaan kan semampune pemirsa yo. Sing awake dhewe pernah dikeke yo dibalekno. Dan gak semua terus kudu sak desa enggak. Bancaan terus bancaan simpel sepenting bancai dina lahire supaya di bulan apa jenis suro iki diberi keberkahan, diberi kesehatan ngono pemirsa. Gak harus ya ngono kuwi segala sesuatu iku tergantung pribadi masing-masing wong dalam Islam iku gak ana aturan ngikat soal bancaan meton kan tradisi Jawa. Sebenarnya iki intine iki berupa makanan halal dibagi-bagino terdekate. Ben dan soal bancaan utang itu tergantung pribadi masing-masing, tergantung rezekine, yo sak duwene opo ku yo dicakno. Gak harus kudu memaksakan kehendak. Sepenting ki intine awake dhewe iki bersyukur ngono pemirsa ya. Wis ki mbak kata sok dhisik nang mangkok ya pemirsa ya. Untuk rezeki kita unboxing, oke? Okay? Oke pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizqtana kini ada banyak. Mbak Eka ini konten yang permakanan. Ini aslinya kan juga sengaja. Mbak Eka ndelala HP mlebu mah. Bismillah. Kupuk rambak pemirsa. Ini Mbak Eka gak kabeh lontongnya udin gak entek. Kupuk dicemplung apa pemirsa? Iya jenenge mengikuti zaman pemirsa. Simpel ngono lho. Kok saya juga pusing. Nah, mbek aku rep dhewe ning kene pemirsa. Ada mertua, ada wong tua, jadi ya kudu gawe simpel ae. Nah, apa lagi? Ini Mbak Eka simpel pesen soalnya aku apa pemirsa. Masak berarti ke sungai pemirsa. Itu nih kalau sama aku Mbak Eka saya masak. Itu juga keelokan soalnya. Gue serius wadep nanti bisa. Makasih Om Kosim, semoga rezekinya lancar. Bakso kapan lu enak lo bisa? Ini mau tukunin judan lu enak kapuan? Gak paham baik kan? Terus buat asek gini pemirsa, bini kriuk-kriuk. Bersyukurlah sing duwe badan kecil kok Mbak Eka mangan pirang-pirang ora iso lembu. Asli tenan pemirsa. Mbak Eka wis keturunan cilik. Iki sama mending Mbak Eka 45 mbok 48. Ben malah 35 kilo. Terus nek Mbak Eka aku gak sengaja kan tak critani mang. Lu tak konten
gue man pemisah. Kenapa? Karena ini beda dari yang lain, tirone gak sego. Bakso, bakso. Tak ada nong sedih apa misal, bini gak muat atau tengah. Ceritanya baik kamang jupuk duit blonjo mubeng-mubeng diceluk di endang mbak untuk bekal alhamdulillah untung baiknya gak sido tuku lontong mang pemisah tuku lontong gak mbak seneng kena kapuan ini waduh karo mbak Ika apa-apa digawek modern bancaan juga tukang masak apa catering alung ngono pemirsa kan dhewe ra bakal iso nglakoni bancaan apa kosa misalkan wakil ya saket ambeng apa yuk ora kepor ono kapan iki sisteme nyewa tukang masak gak kaya ini merah bulur gembruduk terus apa diwenehi sego jangan sing ewangi gak ngono. Mereka insya Allah sudah banyak ngono aja misal. Gak ngerepot nama orang tua, gak ngerepot nama ipar, gak ngerepot nama orang tua, mandiri. Duit bisa digulik tapi ini keselawak, ini loro. Angel tambah nih. Repot anak cucu pedes sih pemirsa. Untungnya Mbak Yai cocok budaya yang gini pemirsa. Saya ini mau desa mau tato jawa. Mak Dewi kudu siap segala resikonya. Kudu siap juga mempersiapkan segala sesuatu nih. Kudu berlatih ngono. Waktu yang Mbak pernah pesan gue kudu bisa mandiri. Bapak Ibu harus ngecon aku ya. Bisa bersikap dewasa. Ora gampang mamahku, mamahe pas mlebu penjara berarti pemirsa. Penjara ujian maksudnya. Dituntut untuk bisa menghandle situasi dan kondisi. Gak gampang. Mbak kadu pernah gagal. Celana isak labis, wedok isak labil wis dadi. Nah, pihak ketik pihak wong liya ikut campur ya, iku malah. Mate ikut bisa. Berhak menentukan masa depan sendiri mau mantan dhewe. Soalnya cak orang tua. Wis itu isak denganmu. Alhamdulillah. Sore-sore ini enak pemirsa. Mantuliti. Alhamdulillah. Berkane bakso iki mumpang dadi unboxing. Adem gak enak. Sik dek. Tak ngapain ngonten nggih. Gue duwe pemirsa ngono. Iki kan hawane kan sumuk pemirsa. Gak apa hujan mong. Aduh dek. Habis pemirsa. Alhamdulillah. Ini
ngene wae kok kuwat tenan entong gak tak abehno. Gak kuat utang e. Mas ya mbek kan duwe kulkas iki mbek kan biasa banyu biasa gak banyu kulkas pemirsa. Gak kuat untune. Cup. Cup sayang. Oke pemirsa, Gus bar mbek kang ngontene. Mau yo iki temane unboxing berkat. Kayak kaya raro niki tirone Om Kosim. Yo raro pemirsa. Masih mbak atut konten hari ini nak nak aku mbak kan sepura pak panting terus konten-konten sederhana nih mbak Eka yo nek sekiranya mbak Eka urung bisa lebih baik yo minta maaf mbak Eka tak berusaha luwes semangat meneh luwes kreatif meneh ya wis ojo lali bersyukur ben ora kufur pantengin terus konten-konten nih keluarga Mas Goblem Denny Ismailis keluarga di sosial ini Mbah Didan baru sak keluarga semoga pemirsa terhibur ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.